distribusi yang riskan di bawah tekanan dan peluang bagi Made Tito. Tendangan datar dilepaskan Made Tito tadi. Begitu mengancam menutup sisi gawang di sebelah kanan. Coba mengantisipasi apa yang ditawarkan oleh Made Tito. Umpan yang dia layangkan dikendalikan oleh Priva Embarca. Everton Nascimento! Tendangan berbahaya yang dilepaskan oleh Everton Nascimento. Konsentrasi dari Irfan Jaya. Tendangan bebas dari area sentral. Irfan Jaya! Mampu di blok tadi. Arkan Fikri. Ini kesempatan tendangan bebas yang mampu di blok. Give and go yang begitu impresif. William Moreira kali ini. Berbahaya, berbahaya. Tendangan dari Moreira! Dan dalam hitungan sepersekian detik, bisa melepaskan eksekusi yang kemampuan ball handling yang sangat baik dari Dalberto. Sangat berbahaya cutbacknya. Dalberto menembak langsung. Dihalau tadi oleh Kadek Arel. Gilson Oliveira! Dalberto, dua kesempatan tadi untuk bisa menebar ancaman. Dan upaya sepakan jarak jauh yang disajikan Gilson Oliveira. Terkena pemain kelahiran tahun 98 yang akan tampil di sektor kanan. Satu kesempatan melaju, tendangan berbahaya tadi. Penuh konsentrasi, Fidro Dwi Mustafa. Ini adalah kekalahan menepi Borneo FC. M. Rahmat tadi, Everton. Mitsuru Maruoka, ujiri dengan blokir kali ini. Embarga pun gagal. Maruoka dan Bali United, sangat cerdik Rahmat. Juga dengan Everton Nascimento. Berikan umpan yang begitu cantik kepada Maruoka. Dan berikutnya yang terus tampil tenang di bawah mistar dari Arema FC, Fricheri. Lagi kesempatan berbahaya bagi tim tamu. Tendangan dari Tito Fani tadi. Oleh Tito Fani. Hamzah Corneli. Dengan peluang emas yang disia-siakan timnya. Gilson Oliveira! Fitro Dwi Rustapa. Dari Dalberto. Gilson Oliveira dengan tendangan. Ayu Setiawan. Rangsek naik, bergerak masuk. Dalberto! Fitro Dwi Rustapa lagi-lagi. Dan ini peluang bagi Dalberto. 0-0 antara Bali United dengan Arema FC di Stadion Dipta Gianyar. Terima kasih banyak atas atensi Anda. Adiani undur diri.